Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa hari ini. Wow, di sini ada penampilan Ayu Ting Ting yang sangat memukau dan menjadi perhatian publik nih. Karena hari ini Ayu Ting Ting menghadiri pesta pernikahan Lesti Kejora dan juga Rizky Billar. Dan di sini Ayu Ting Ting memberikan status terbaru di akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah, selamat ya adikku sayang Lesti dan Billar. Happy wedding. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Langgeng terus bahagia ya deh. Amin, love you. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang hari ini menghadiri pesta pernikahan Rizky Billar dan juga Lesti Kejora. Sama-sama cantik, sama-sama imut, dan sama-sama menggemaskan. Semoga Ayu Ting Ting juga ya kelak mendapatkan pasangan yang baik kayak Billar. Bahkan lebih baik nih, bertanggung jawab dan tentunya sayang dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Kapur 280 cepat nyusul sama Bang Robi Purba ya, Ayu Ting Ting love you. Terima kasih. Terima kasih Kapur 280 atas doa dan ucapannya. I love first nyusul ya teh. Love you Ayu Ting Ting. Rosmalina cantiknya kelewatan nih idolaku Ayu Ting Ting. Angkasa Bali 20 semoga secepatnya nyusul ya Ayu. Di Ting Ting cepat nyusul ya teh. Amin ya Allah. Kemudian juga masih di Mutia Cahyani 01 cantik banget Eyoni. Masih banyaknya komentar berdatangan dari para sahabat nih yang melihat kecantikan Ayu Ting Ting hari ini di pesta pernikahannya Rizky Billar. Semoga langgeng selamanya dunia akhirat. Amin. Juwita Story 7. Dari Leslar Love, Kak Ayu idolaku, sehat terus ya Kak. Semoga Kak Ayu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Leslar Love terhadap Ayu Ting Ting. Dika Septia 20 amin, semoga Teteh juga segera dipertemukan jodohnya ya, bahagia dunia akhirat. Pipi Tewi Nur Safitri amin. Makasih Bunda Ikis Ayu Ting Ting, semoga Bunda Ikis segera menyusul ya, dapat jodoh yang soleh, baik, sayang keluarga dan tanggung jawab, jodoh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nur Fitri 3265 sehat selalu ke Ayu, semoga cepat nyusul buat Teteh Lesti sama Billarnya langgeng ya, semoga dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin. Faizal, semoga Ayu cepat nyusul ketemu jodoh yang bisa bahagiain Ayu dan Ikis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat yang telah memberikan doa dan juga ucapannya untuk Ayu Ting Ting hari ini ya. Semoga doa-doa indah yang sahabat semua berikan dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan melihat juga nih status terbarunya dari Mom Ayu Ting. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan selamat menempuh hidup baru ya anak baik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Bahagia selalu, doa terbaik buat kalian berdua, Lesti Kejora, Rizky Billar. Dari Rizky Erlaga 12, semoga cepat nyusul, my queen love you. Di Putra Store Batam, Ayu Ting Ting cantik banget, semoga segera bertemu jodohnya ya, amin. Semoga segera menyusul, amin. Dan dari Yulianti, mudah-mudahan Teh Ayu cepat nyusul dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Terima kasih para sahabat yang telah memberikan doanya untuk Ayu Ting Ting hari ini. Kemudian juga dari Titin 5425 amin untuk Lesti dan Billar, semoga sama watil jannah. Amin ya rabbal alamin. Rina amin, semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Dari Ayu Ting Ting fake satu kata dong guys buat Neng Ayu satu ini, ingat satu kata aja, jangan lebih jangan kurang. Beautiful kalian apa? Sampai Ayu Ting Ting support Ayu Ting Ting. Dan inilah beberapa foto Ayu Ting Ting bersama artis-artis Indonesia dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada dari Saputra, manajer dari Rizky Billar-nya. Kemudian juga ada si cantik Rika
Mirjel, sang penata busana yang super cantik nih, membuat Ayu Ting-Ting makin cantik dengan busana yang dia buat. Barika Mirjel mampu membuat kebaya Ayu Ting-Ting dalam waktu sehari saja. Wow, mantap sekali ya, bakat yang memang sudah dari lahir. Terima kasih Barika Mirjel dan akhirnya Krisna Fahrezi. Terima kasih para sahabat semua yang telah memberikan kecantikan Ayu Ting-Ting hari ini. Hari ini Ayu Ting-Ting tampil anggun dan menawan nih dengan sepatunya berwarna biru dan juga kebayanya sedikit bercorak biru ya. Dan ditambah aksesoris dari bawahan yang begitu elegan. Tampil tradisional namun masih mewah nih, sangat berkelas. Dan di sini juga Ayu Ting-Ting berkesempatan berfoto ria bersama Fitri Karlina. Selain bersama Neng Fitri Karlina, di sini juga Ayu Ting-Ting berfoto bersama Abi Ramji. Kemudian juga Ustaz Subki, Mom Ayu Ting, Fitri Karlina, Api Basalama. Sehat selalu ya untuk semuanya, terutama untuk kedua mempelai ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, murah rezekinya, dan juga selalu samawa. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan ya kegiatan Ayu Ting-Ting hari ini di acara pernikahan Lesti dan juga Rizky Billar. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih momen-momen bahagia dan haru yang dilewati oleh Rizky Billar dan juga Lesti Kejora yang hari ini terekam kamera. Sangat cantik menawan ya sang kedua mempelai. Sehat selalu untuk semuanya. Dan inilah beberapa foto yang Mimin sajikan untuk para sahabat semua. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua kepada Ayu Ting-Ting dan juga seluruh keluarganya. Cantik selalu untuk Ayu Ting-Ting. Semoga sehat, bahagia, dan juga selalu dilancarkan setiap usaha dan juga pekerjaannya. Oke sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting-Ting. Oke sahabat, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat siang, selamat bekerja kembali, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker dan jangan lupa berolahraga. Oke sahabat semua, sampai berjumpa lagi di channel Mimin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi proses sih. Kita lagi ngajarin Lesti.